Kenalkan, saya Wiwit. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Aku sekarang ada di Kota Tua. Oke. Nah, di Kota Tua ini ada banyak museum ya. Ada museum wayang, museum keramik, dan museum Bank Indonesia. Selain itu, di Kota Tua juga kita bisa sewa sepeda untuk menikmati suasana di Kota Tua ini. Kota Tua Jakarta berlokasi di Taman Patahila, Pinangsia, Jakarta Barat. Kota Tua merupakan salah satu tempat wisata termurah di Jakarta. Kalau weekend, di area ini sangat ramai ya. Jadi, hari ini saya putuskan untuk pergi ke sini pada pagi hari. Untuk pergi ke Kota Tua, kalian bisa pakai transportasi umum seperti busway dan kereta. Tapi, kali ini saya pilih naik busway. Kalian wajib punya peduli lindungi. Dan untuk usia anak di bawah 12 tahun, kalian juga boleh masuk asal kalian pergi bersama dengan orang tua kalian ya. Di Kota Tua Jakarta, selain ada museum, di sini juga ada kafe ya. Jadi, kalian bisa hang out di area Kota Tua. Dan tentu saja di sini juga banyak spot foto yang bagus loh. Karena ada banyak museum di sini, saya pikir satu hari tidak cukup ya untuk masuk ke semua museum. Jadi, yang pertama saya putuskan akan pergi ke Museum Wayang. Ayo kita masuk. Harga tiketnya 5.000 saja loh. Murah kan? Museum Wayang buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Di sini ada berbagai macam wayang dari seluruh Indonesia. Dan juga dari luar negeri, contohnya dari Malaysia, Cina, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan pergi ke Museum Keramik dan Seni Rupa. Di museum ini terbagi menjadi dua bagian. Di bagian kiri ada museum seni rupa. Dan di sebelah kanan ada museum keramik. Di sini terdapat berbagai koleksi dari seniman-seniman yang ada di Indonesia.
sekarang ayo kita ke bagian museum keramik ya. Di sini terdapat koleksi keramik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan juga dari berbagai negara seperti Cina, Eropa, dan lain-lain. Oke, sekian video jalan-jalan kali ini ya. Menurut kalian bagaimana? Kalian tertarik untuk datang ke sini? Ayo jalan-jalan ke Kota Tua. Terima kasih ya sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.